Di Blibli Hikmah Ramadan ada diskon brand deal hingga 85%. Yuk Blibli sekarang. Oke Sobat Kuis, sekarang gue udah ada di salah satu tempat legendaris nih di Jakarta, yaitu adalah es krim Ragusa. Nah mungkin Sobat Kuis ada yang udah pernah dengar, ada yang belum ya, karena gue juga salah satu orang yang udah lama tinggal di Jakarta tapi baru pertama kali ini dengar nih. Nah mungkin Sobat Kuis juga penasaran nih lokasinya di mana sih, kok gue nggak pernah tahu gitu ya. Ini dekat banget sama Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, tepatnya ada di Jalan Veteran Veteran 10 nomor 1 gitu. Nah langsung aja kita lihat ke dalam, apa sih yang membuat mereka legendaris. Hal pertama yang gue rasakan ketika memasuki kedai es krim Ragusa ini adalah nuansanya yang bergaya klasik abis. Terdapat bangku dan meja rotan di sisi kanan dan kiri. Figura foto Ragusa bersaudara, yaitu pendiri es Ragusa Italia, terpasang di dinding, serta wajah kedai es Ragusa di masa lalu. Tidak lupa juga motif dinding yang mendukung ornamen bersejarah kental. Oke mas. Oke, sekarang es krimnya udah datang. Gue pesen 3 nih sobatku. Yang pertama adalah spaghetti ice cream, yang kedua ada banana split, yang ketiga ada cassata siciliana. Nah, ini gue mau cobain ya. Gue sebelumnya lepas masker dulu. Ini gue khusus buat makan aja ya, tapi sih kita pakai masker. Kita cobain langsung ya. Mungkin teman-teman banyak bertanya, kenapa namanya spaghetti? Karena jadi ini es krimnya diambil lalu dipres menggunakan alat, jadi bentukannya kayak mie gitu, mie spaghetti es krimnya, gitu. Makanya dinamakan spaghetti. Ini salah satu es krim yang recommended di sini. Nah, sekarang gue mau nyobain cassata siciliana, karena tadi gue udah nyobain spaghetti kan, kita coba aja langsung. Ini rasanya lebih ke dominan ke susu ya, sesuai ada tulisannya di atas. Jadi es krim di sini tuh tanpa pengawet. Jadi memang dia pure hanya pakai susu. Jadi kalau kalian kesini dan udah pesen, jangan sampai nunggu kelamaan karena dia cepet banget mencairnya. Nah sekarang gue mau nyobain yang banana split. Nah kenapa nih namanya banana? Kita cobain aja kenapa. Ini pisangnya juga apa, teksturnya lembut banget ya kalau udah digabung sama es krim seperti ini. Terus mereka juga ditaburin sama kacang. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak terlalu ini banget sama rasa pisang, bisa lebih tawar dengan apa ya, gabungan sama kacangnya gitu. Jadi rasanya bisa 50-50. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Ini memang sesuai namanya ya, legendaris gitu. Jadi kalian, gue rekomendasiin banget tempat ini buat temen sobatku yang berbuka puasa mencari cemilan-cemilan atau takjil, harus banget kesini, khususnya orang Jakarta. Karena gue merasa apa ya, tertampar banget gitu. Orang yang tinggal di Jakarta tapi gak pernah tahu tempat ini gitu. Tapi ngomong-ngomong takjil, karena perut gue perut karet ya, jadi gue kayaknya mesti cari jajanan lain deh, tempat lain. Yuk, ikut aja. We'll be right back.
Oke, sekarang gue baru aja nyampe di salah satu tempat anak gaul di Jakarta, ya kan? Tidak lain tidak bukan namanya adalah M Block Space. Nah, pasti anak-anak gaul Jakarta udah pada tahu nih M Block Space itu tempat apa, kan? Nah, cuma di sini gue mendatangi sebuah jajanan, ya, jajanan yang cukup unik karena jajanan ini tuh erat banget dengan budaya Betawi. Nah, namanya adalah roti buaya. Sorry, cap roti buaya. Nah, tapi kalau misalkan roti buaya yang kalian tahu tuh kan yang gede-gede ya, yang sebenarnya nggak punya rasa, nggak punya apa, ya udah roti gitu. Nah, di sini uniknya nih rotinya punya topping, ada avocado, Nutella, ada apa lagi, garlic butter dan lain-lain gitu. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita pesan. Yuk. FYI nih sobat kuy, roti buaya merupakan sebuah tradisi masyarakat Betawi yang kerap digunakan pada saat upacara pernikahan. Alhasil, roti buaya menjadi sebuah simbol yang sangat identik dengan Jakarta. Nah, sekarang kita udah bisa nih cobain roti buaya tanpa harus menunggu momen-momen tertentu. Bahkan rasanya lebih bervariasi. Gue jadi gak sabar nih pengen cobain. Nah, alhamdulillah makanannya udah jadi. Ini gue pesan dua ya, yang kalian tahu tadi. Ini adalah garlic butter. Nah, yang ini adalah avocado. Jadi kan kalau dari roti buaya ini dia ngasih dua macam rasa, ada asin, ada manis. Nah, yang asin gue pesan garlic butter, yang manis gue pesan avocado gitu. Dan ini ada satu lagi nih ketinggalan. Ada kopi gula aren. Nah, ternyata dari roti buaya ini juga menyediakan minumannya kopi gula aren. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Sebelumnya, ini pengecualian ya, gue buka masker hanya untuk makan sobat kuy. Jadi kalau misalkan selain makan, gue harus tetap pakai masker. Dan jangan lupa hand sanitizer kalau kita pakai. Langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rotinya empuk, lembut, terus apa ya, rasa bawangnya tuh nggak membuat kalian tuh merasakan apa namanya, giung ya, kalau kebanyakan bawang tuh. Nah, ini nggak, ini asinnya pas ya. Coba lagi. Nggak terlalu kasinan, asinnya pas lah pokoknya, nggak lebih nggak kurang. Nah, sebenarnya gue itu lebih suka makanan asin karena gue nggak terlalu suka manis, tapi karena emang di sini ada cuma dua macam rasa, seharusnya gue nyoba juga yang manis kayak gimana ya. Ini manis, tapi manisnya itu bukan cuma manis. Emang ada rasa buah alpukatnya. Jadi memang benar-benar ini roti rasa alpukat. Manisnya pas. Yang ketiga kita coba kopi gula aren ya. Ridho approve. Nah, ini namanya kopi gula aren. Enggak gula dikasih kopi, tapi ini kopi dikasih gula aren. Jadi kopinya tuh masih ada rasa yang kuat, rasa kuat kopinya tuh masih ada. Terus manisnya tuh so-so, bukan yang kayak kalau misalkan kalian pernah nyoba kopi susu, ya kopi susu tuh dia benar-benar kayak ya udah manis banget, cenderung susunya itu atau nggak manisnya yang berasa, kopinya yang kurang. Nah, kalau ini emang kopinya masih berasa banget, jadi overall enak lah. Oke, gue mau lanjut makan lagi. Gue mau ngabisin yang garlic dulu kali ya, baru yang avocado. Alhamdulillah selesai juga. Sobatku yang ngabuburit hari ini, thank you buat sobatku yang ngikutin gue hari ini. Mulai dari kita jalan-jalan ke Jakarta Purim Safari, terus kita ke masjid unik juga, dan tadi kita udah buka puasa dengan yang manis-manis ya, ada es krim ragusa dan ditutup sama roti buaya. Nah, kali ini gue pengen ngasih tahu istimewanya kali ini adalah
gue gak cuma ngajak kalian untuk ngabuburit di sekitar Jakarta aja, tapi gue pengen mengajak kalian untuk ngabuburit di luar kota dan di luar negeri. Nah, penasaran seperti apa? Ikutin ngabuburit terus ya. Nah, gue Rido Adiono pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Ngabuburit yuk, ya kali gak kuy. Di Blibli Hikmah Ramadan ada cashback hingga 1 juta rupiah. Yuk Blibli sekarang.